As-as. Aduh, aduh, ha! Kak, itu. Terus kamu mau bilang ke teman-teman kalau aku anaknya tukang es kayak gini? Tapi Frosca, maksudku bukan kayak gitu. Papa jatuh. Nah ini aman, Panggo. Aman lah, gak ada bomnya. Papa, aku mau beli mainan dong. Entah lagi. Papa, minta uang. Aku mau beli buku sekolah. Buat sekolah. Aku mau mainan. Oh, mau buat buku sekolah. Ah, minta uang, Pa. Aduh, Papa itu jualan lagi sepi loh, Sa. Marsha, Sakia. Ya, tadi aku di sekolah diketawain, cuma aku yang belum bayar buku. Ya udah deh, Sa. Papa mau jualan dulu ya. Kamu mau bantuin? Iya, Pa, aku bantuin. Aku mau sih. Ya udah ya, ayo jualan. Sakia di rumah aja ya. Ada Pak. Iya, Dek. Makasih ya. Nanti aku jemput Papa. Iya. Ayo, ayo, Marsha. Udah, enggak apa-apa, yuk. As-as. 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 Sa, kenapa kamu ngomongnya pelan banget sih? Aku malu, Pak. Malu itu kenapa? Kita kan jualan. Kenapa harus malu, Kak? Nah tuh, dengerin si Sakia. Kita itu kan jualan, itu halal. Kenapa harus malu sih ya? Aku malu, Pak, kalau dilihat teman-teman. Pak. Aku panas banget nih. Kebetulan ada es. Ah, aku beli es. Pak, beli es, Pak. Iya, Kak. Mau beli apa? Ya, iya. Kamu kenapa harus malu ya? Kamu mau beli apa dek? Ayo pilih dek. Aku yang ini Pak. Oh yang itu, ya. Ini Sakia, ini kakaknya beli ini ya. Aku yang ini Pak. Loh, Marsha kenapa kamu sembunyi Marsha? Pak. Begini, kamu ngajak aku. Terus kamu mau bilang ke teman-teman kalau aku anaknya tukang es kayak gini. Terus kamu ngatain aku ke teman-teman kalau aku miskin. Astagfirullahaladzim, maksudku bukan kayak gitu. Aku bangga punya teman kayak kamu. Masih kecil, udah bantuin orang tua. Nah tuh, dengerin Sa. Bukannya malah marah-marah kayak gitu. Nah ini deh, esnya sudah siap. Silakan diminum ya. Bentar, Pak. Uangnya. Wah, terima kasih sekali ya. Sama, Pak. Maaf ya, aku tadi udah marah-marah sama kamu. Aku kira kamu bakal ketawain aku. Enak aja, aku gak gitu, Pak. Iya, Za, terima kasih karena udah beli jalannya ke aku. Iya, semuanya, Za, jalannya apa, Pak? Iya, Za. Berkataan, Za, aku jadi berani, gak malu lagi. Ayo, Pak. Ayo, SS. Panas-panas gini mau beli minum tapi nggak ada duit. Mantapnya aja penjual es keliling. Apa tuh, Kak? Aku lapar mau minum es. Salah. Aku haus. Tapi kok menakutkan ya, Pak, teleponnya? Biasa. Aku aja deh. Mau yang apa, Mas? Apa kau ada hantu? Iya, yang mana, Mas? Kayak hantu, Ki. Mas? Aduh, aduh. Ha! Itu kan apa? Pak, dada kakak itu loh. Mau yang apa tadi, Mas? Yang warna hijau. Oh, yang ini. Lelet banget sih, cepetan. Ya sabar ke mas. Cepet
Apa yang sabar ya. Aduh, ayo kita lanjut lagi. Ayo kita kejar, Pak. Udah, enggak usah dikejar, enggak apa-apa. Mungkin anak itu enggak punya uang. Udah, ayo kita lanjut jualan lagi yuk ya. Udah, Pak. Ayo kita jualan lagi yuk, keliling lagi yuk. Kasihan anak-anak harus ikut jualan sama aku. Mudah-mudahan diberi rezeki banyak biar aku bisa membahagiakan mereka. Stop, beli. Kenapa aku mau beli? Oh iya. Mau beli apa, Mas? Adanya apa sih? Jualan es ini kamu mau? Esnya ini aman apa enggak? Aman lah, enggak ada bomnya. Ah, betul. Di sini tuh aman, higienis dan enak. Ya enggak, Pak? Iya, Pak. Harganya berapa, Pak? Di sini ada yang 2.000. Di sini juga ada 5.000. Dan juga ada yang 3.000. Oh, gitu. Ya, Pak, bisa dibeli. Wah, nggak bisa bayar buku deh, Pak. Ya sabar ya, kita jualan lagi, oke? Makasih ya, Dek. Berkat kamu jadi laris. Tak kira kamu tadi nggak jadi beli. Tenang aja, Om. Tak borong semua. Terima kasih, Om. Lah ini yang beli nggak bayar tadi? Iya, Om. Kali ini aku bayar.